Lalu apa yang harus dilakukan oleh partai-partai yang tidak lolos parlemen agar para konstituennya dapat tetap merasa terwakili dan sebenarnya seperti apa bagaimana konsep suara terbuang tersebut akan saya bahas bersama dengan Ketua DPP P3 Ahmad Baidoi, Ketua DPP PSI Dedek Prayudi dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional Lembaga Jaya Dihanan. Selamat sore Bapak-bapak. Apa kabar? Lebage Survei Indonesia, Mbak. Lebage Survei Indonesia. Mohon maaf, Pak Jayadi. LSN udah meninggal kayaknya. Siap. Uh, Pak Jayadi, saya langsung saja mau ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, 17 iya. juta suara ini. Kalau tadi dikatakan Mbak Titi akan menguap begitu saja. Sebenarnya konsep menguap begitu sajanya tuh seperti hmm. apa? Karena kan sebenarnya masih bisa diperhitungkan ya untuk kursi DPRD. Iya, ya, secara secara teori politik ya dia menjadi terbuang ya karena apa namanya masyarakat memilih partai tersebut supaya mewakili mereka di DPR. Jadi secara teori memang suara-suara tersebut seperti terbuang gitu. Tetapi kalau kita secara teori yang lain ya kalau kita lihat undang-undang susduk atau undang-undang tentang MPR DPR DPR MPR DPR dan e, apa itu DPD segala macam itu eh fungsi wakil rakyat itu kan antara lain adalah representasi. Fungsi wakil-wakil fungsi anggota DPR adalah representasi rakyat. Jadi ada ada fungsi representasi yang harus mereka lakukan di situ dan itu berarti e, mereka e, harus mewakili masyarakat di mana dia berada sebagai wakil, misalnya di dapil dan sebagainya. Jadi konsep perwakilan melalui partai itu bisa diimbangi dengan konsep perwakilan melalui dapil. gitu. Jadi wakil-wakil partai di DPR itu kan selain dia wakil partai, sebetulnya dia adalah wakil dapil. Nah kalau, kalau menggunakan teori itu berarti Suara-suara yang terbuang tadi tidak sepenuhnya terbuang juga, tetapi dia e, masuk ke dalam perwakilan melalui dapil di, di DPR. Cuma memang sekali lagi e, memang tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini. Kalau menggunakan sistem e, parliamentary threshold, itu kan maka banyak suara yang terbuang. Makin besar parliamentary thresholdnya, makin mungkin suara yang terbuang makin banyak. Tapi pada saat yang sama, konsep parliamentary threshold atau PT itu kan Uh, ad, paling tidak ada dua an, Apa namanya, tujuannya Satu, tadi Mengurangi jumlah partai di DPR Supaya nggak terlalu banyak, kira-kira gitu Karena uh, alasan sederhananya Lebih banyak di partai Itu lebih sulit mengambil keputusan Itu alasan sederhananya, meskipun belum tentu ya Tergantung bagaimana pola pengambilan keputusannya Di DPR Yang kedua, contohnya itu di Jerman Di Jerman itu PT-nya itu 5% Tujuannya adalah untuk mengha apa, menghalangi kemungkinan masuknya partai-partai yang anti anti demokrasi, partai anti sistem. Uh, tapi uh, apa namanya? di Jerman pun jebol sebetulnya. Partai ultra kanan itu sekarang berada di parlemen di, di Jerman. Jadi dengan uh, parliamentary threshold yang 5% itu 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 tidak t, uh, tidak berhasil menghalangi juga. Nah, kalau mau mengevaluasi PT ya bisa diarahkan ke sana. Ya. Apakah dia misalnya eh, parliamentary threshold itu tidak menghalangi eh, governability istilahnya, efektivitas pemerintahan atau pengambilan keputusan di DPR. Yang kedua, apakah memang misalnya di Indonesia ada partai yang perlu dihalangi untuk masuk misalnya. Eh, kalau P3 mestinya kan nggak perlu dihalangi masuk ya. Karena dia bukan anti, karena P3 bukan partai anti sistem, sama dengan PSI kan bukan partai anti sistem. Mas Jayadi, tapi namun MK Rp. kan sebenarnya sudah memutuskan iya. dan mengabulkan uh, permohonan yang dilakukan oleh Perludem ya untuk uh, ambang batas parlemen ini di uh, ta, pemilu tahun 2029. itu. Seperti apa? Iya, tapi, Apakah itu jadi jawaban? Iya, keputusannya kan terserah terserah kepada DPR lagi kan, hmm. berapa besarannya gitu, berapa besarannya itu. Uh, kalau menurut saya uh, ini memang sangat subjektif diskusinya, tergantung kepada pilihan-pilihan di setiap uh, di setiap negara, termasuk di DPR atau di sistem masing-masing. Kalau menurut saya, uh, salah satu cara untuk mengukur berapa besaran PT itu adalah dengan mengukur efektivitas partai di parlemen. Itu ada ininya, ada rumusnya itu. Nah, saya sudah sudah hitung berkali-kali berdasarkan jumlah partai di Indonesia di DPR efektivitas partai-partai yang ada di parlemen itu di Indonesia itu di kisaran 6 sampai 8. Artinya walaupun walaupun jumlah partainya 10, 9 itu efektivitasnya antara 6 sampai 8. Nah, menurut saya eh, apa? efektivitas 6 sampai 8 itu tercapai dengan parliamentary threshold yang kita miliki antara dua uh, antara baik itu pernah mendapatkan uh, uh, pernah, kita pernah menerapkan dua persen kita pernah menerapkan pernah tiga nggak ya lupa saya kemudian empat ya efektivitasnya dari 2004 2009 2014 2019 itu di kisaran 6 sampai 8 itu efektivitas partai di parlemen jadi sebetulnya dengan angka tertinggi 10 uh, mas 6 sampai 8 dengan angka tertinggi 10 range nya Iya tetap tetap di situ. Okay. Jadi kan kita pernah 10 partai ya tahun 2014 10 partai. Tapi uh, efektivitas partainya tetap di angka delapanan. Artinya sebetulnya uh, dengan parliamentary threshold yang ada sekarang itu uh, efektivitas partai itu di di apa di parlemen sudah tercapai sebetulnya. Nah tinggal apakah kita mau menurunkan. Uh, jadi dengan dengan parliamentary threshold antara 2 sampai 4, itu efektivitas partai di parlemen itu sudah tercapai. Baik. Nah, sekarang apakah kita akan menggunakan threshold yang dua atau empat atau bagaimana gitu? Baik mas Yadi. Jadi ya, uh, itu salah satu cara menghitungnya. Baik. Nah, MK kan memutuskan itu uh, kalau nggak salah harus ditelaahkan, kan gitu ya. dan terserah nanti DPR memutuskan. Nah, yang penting ada alasan-alasan yang logis. Nah, saya kira kita bisa berdiskusi ya. nanti. Dua diskusinya bisa cukup panjang nanti. Kemudian uh, berbicara mengenai ...keterwakilan 17 juta suara tersebut tadi konsepnya e, melalui dapil. Itu seperti apa, Mas? Ya, setiap dapil itu kan punya kursi. Ya. Ada yang kursinya 3, ada yang kursinya 10. Kalau di, di, di DPR Pusat kan 3 sampai 10. Kebanyakan itu 8 atau 7 ya. Jadi, e, apa namanya anggota Dewan yang ada di DPR itu kan sebetulnya dia mewakili rakyat di dapilnya sekaligus juga dia mewakili partainya gitu. Nah, eh, apa bisa lewat dua jalur itu sebetulnya? Baik. Kalau misalnya yang ada sekarang eh apa namanya? anggota DPR yang ada sekarang yang partainya lolos itu berarti dia mewakili sekaligus partai sekaligus eh, jadi rakyat yang memilih partai-partai yang sekarang lolos itu dia terwakili melalui dua jalur. Yang tidak Setelah lolos? Teori, ya, ya, yang tidak lolos seperti apa? Yang tidak apa, lolos ya? yang yang tidak lolos hanya melalui satu jalur, berarti hanya melalui teori bahwa dia bahwa anggota dewan itu mewakili dapil. Jadi memang eh, derajat keterwakilannya memang berkurang. Tapi itu memang konsekuensi dari sebuah sistem. Baik. Eh, Saya kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan proporsionalitas yang murni, maka eh, semua suara tidak ada yang terbuang. Baik. Tapi resikonya itu apakah governability ya Baik. efektivitas pemerintahan bisa dicapai atau tidak? Dan seterusnya. Baik, Mas Jaya. Jadi saya mau ke uh, para partai-partai uh, ini, ke Mas Ahmad Baidoi dulu. Bagaimana, Mas, untuk memastikan bahwa walaupun tidak masuk ke parlemen, tapi suara yang sudah memilih P3 ini uh, tidak jadi terbuang sia-sia, bisa dirawat keterwakilannya selama lima tahun ke depan, Mas? Ya, saya berpikirkan sebaliknya apa yang disampaikan Jaya bahwa terkait dengan keterwakilan dapil teorinya tidak ada tapi praktiknya tidak pernah ada jadi tidak ada ceritanya anggota DPR dari partai A itu akan memperjuangkan mem mem ataupun mendahulukan uh, aspirasi dari partai B itu hampir relatif tidak ada yang berikutnya teori, teori boleh gitu tapi kan kita juga punya pengalaman bicara tentang efektivitas parlemen baik PT 3 persen seperti Pak Partai ada ada 9 di 2009 itu sangat efektif gitu 2014 eh, awal memang gejolak karena ada perbedaan pilpres tapi kemudian bisa terkendali 2019 sangat efektif terkait dengan keputusan di dalam rangka konteks mendukung lakukan 2009, 2004 dan 99 dan 2004 itu ada namanya elekt. Baik, Mas Ahmad Baidowi, masih baik, Mas Ahmad Baidowi nanti akan kami hubungi kembali dan saya juga akan bertanya mengenai pendapat tersebut ke PSI, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Akan saya lanjutkan dialognya usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan saya akan melanjutkan uh, diskusi mengenai 17 juta suara yang terancam ini terbuang. Karena ada ganjalan dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yaitu sebesar 4%. persen, saya akan berbincang dengan Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, Ketua DPP PSI Dedek Prayudi, dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jaya Dihanan. Kami masih menunggu Pak Ahmad Baidowi untuk bergabung kembali. Saya mau ke Mas Dedek. Mas Dedek, bagaimana tanggapannya terkait dengan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Jaya di bawah sebenarnya ada keterwakilan. Melalui dapil, dan sebenarnya apa yang PSI akan lakukan rencananya, seperti apa langkahnya akan seperti apa, agar memastikan bahwa 4 jutaan suara yang telah memilih PSI ini tidak benar-benar terbuang sia-sia, Mas Dedek? Ya, saya akan membicarakan dulu terkait dengan sikap kami, ya, setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan manual berjenjang. Oke, okay. jadi pertama-tama kami ingin berterima kasih dulu ya kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah berbondong-bondong datang ke TPS ya sehingga uh, participation rate atau angka partisipasi di Indonesia terkait dengan pemilu 2024 ini sangat tinggi sekali. Pileg 82 persen, uh, sorry, pilpres 82 persen, lalu pileg 79 persen dan ini adalah angka yang sangat tinggi sekali. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara yang demokrasinya sudah mapan sekalipun yaitu Amerika Serikat itu yaitu yang pertama. Lalu yang kedua, ya kami berterima kasih kepada 4,2 juta pemilih PSI di seantero Indonesia di seluruh Indonesia yang dimana ini berarti uh, perolehan suara kami itu bertambah 1,6 juta ya dari perolehan suara yang kami raih di 2019 lalu dan kami akan memastikan ya bahwa 4,2 juta suara ini tidak akan sia-sia kami akan memakai cara kami untuk memastikan bahwa melalui 4,2 juta suara ini. Uh, ini akan terkonversi yang menjadi upaya-upaya untuk melawan korupsi, intoleransi, dan juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dan yang ketiga, Mbak, uh, apa namanya uh, di tingkat daerah, ya perolehan kursi di DPRD, uh, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, PSI itu uh, mengalami peningkatan sebesar 200 Ini artinya apa? Ini artinya uh, kami akan sangat leluasa nanti ya kami akan sangat leluasa nanti karena telah lahir fraksi-fraksi baru di daerah-daerah fraksi PSI yang baru maksud saya misalnya di Semarang misalnya di Solo dan lain-lain ya bahkan di sebuah kabupaten di Maluku kami uh, kebagian atau keba bukan kebagian meraih ya kursi DPR, uh, ketua DPRD ya melalui raihan uh, suara kami jadi apa yang telah kami lakukan di Jakarta ini dapat kami lakukan juga di daerah-daerah lain seiring dengan lahirnya fraksi-fraksi baru fraksi-fraksi uh, PSI yang baru di banyak sekali daerah ya di se -se seluruh Indonesia. Nah, kalau terkait ambang batas, Mbak, semenjak 2019 sebenarnya uh, PSI itu sudah mengusulkan supaya uh, prinsip penyederhanaan ini tidak menggunakan ambang batas parliamentary threshold tapi melainkan menggunakan prinsip penyederhanaan uh, di dalam Pemfraksian di DPR RI-nya sendiri, gitu. Jadi begini, kami melihat ya pada tahun 2019 yang lalu ya suara yang quote unquote hangus itu ada 13 juta suara atau 9, sekian persen, ya. Lalu pada 2024 ini dia menjadi meningkat, ya menjadi 17 juta suara, ya atau quote unquote ya tadi ada sekitar sekian belas persen. Nah. Kalau kami kemudian ya uh, membaca ya putusan MK terkait dengan gugatan Perludem, ini yang kami lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah uh, parliamentary threshold 4% ini dia uh, menabrak ya atau mencederai prinsip keterwakilan. Ini tadi yang sudah dikatakan oleh Bang Jaya, keterwakilan. Lalu yang kedua, dia juga menabrak prinsip proporsionalitas di dalam penghitungan suara caleg. Gitu. Jadi bukan hanya suara partai, Tadi Bang Jai uh, sudah menggarisbawahi suara partai ya. Nah, ini juga ada suara caleg. Artinya begini, ada caleg-caleg yang sebenarnya sudah terpilih ya, sudah terpilih ya. Uh, yang kami hitung di 2019 itu ada puluhan ya sudah terpilih, walaupun ya suara partainya kecil, tidak memenuhi ambang batas. Namun kemudian caleg-caleg uh, tersebut pada akhirnya tidak melenggang Senayan. dan tentu saja ini mempengaruhi uh, proses penghitungan ya karena yang harusnya dia terpilih jadi tidak terpilih akhirnya masuk ke suara yang di bawahnya yang di mana di bawahnya itu lebih kecil daripada dia yang harusnya terpilih yang kemudian tidak jadi terpilih karena ambang batas suara partainya tidak mencapai uh, apa suara partainya tidak mencapai ambang batas empat persen. Nah kurang lebih seperti itu dan uh, kami juga sudah membaca ya putusan MK ya bahwa. Pasal terkait ambang batas ini dihapus, ya, tapi berlaku semenjak pemilu 2029 nanti. Uh, mohon maaf, penghapusan ini tidak berlaku untuk pemilu 2024 dan uh, DPR RI karena ini adalah open legal policy. Ini diwajibkan oleh MK, ya, untuk membuat aturan baru terkait ambang batas ini, ya, tetap dengan prinsip penyederhanaan, tapi ya, jangan menabrak koridor dari prinsip keterwakilan Baik. dan proporsionalitas tadi. Dan kami senang ya bahwa di, di dalam putusan MK tersebut disebutkan juga bahwa DPR RI di dalam merumuskan uh, revisi Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu harus melibatkan publik dan parpol-parpol yang non parlemen. Begitu, Baik, Mbak. Mas Dedek itu artinya PSI juga akan ikut terlibat sebagai salah satu cara tetap menjaga uh, suara konstituen 4, uh, 2, juta suara eh, 4, juta suara tadi ya. Mas Dedek ya? ya, saya mau ya, ke betul, Mbak. Mas Baidowi, kalau P3 rencananya akan seperti apa untuk menjaga agar 5,8 juta suara, 3,87 persen untuk lima tahun ke depan setidaknya tetap terwakili suaranya di nasional? Ya, hari ini kita akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan pencapaian P3 yang 4% dalam hitungan kami itu bisa benar-benar terbukti gitu kan. Yang berikutnya tadi mohon maaf tadi terputus terkait dengan representasi keterwakilan ini yang perlu perlu kami sampaikan bahwa eh, masyarakat di daerah pemilihan itu tidak mungkin dia menyampaikan sebuah partai akan memperjuangkan aspirasi dari partai lain itu sesuatu yang tidak mungkin. Memang secara sistem dia mewakili dapil tetapi dia juga mewakili partai dan dominasi partai itu ada terkait dengan efektivitas di parlemen teori apapun yang digunakan itu tergantung dari sudut pandang pengalaman pengalaman di Indonesia sejak tadi threshold diberlakukan 2009 efektivitas parlemen itu aman-aman saja untuk menopang sistem presidensial kita pemilu 2009 dan sampai ke belakang empat kali parliamentary threshold diberlakukan itu membuat tujuan penyederhanaan partai itu sebenarnya tidak tercapai tetapi disproporsionalitas pemilu justru yang terjadi banyak suara yang tidak punya perwakilan di DPR misalkan ini dalam konteks e, sistem terbuka dengan suara terbanyak ya beda kalau sistemnya tertutup itu diserahkan kepada partai partai kemudian melakukan e, komunikasi politik dengan partai-partai yang ada di parlemen misalnya. sekarang bagaimana representasi suara rakyat yang diserahkan kepada caleg-caleg dengan suara yang sangat besar. Di semua partai itu bahkan seperti TGB itu dari Perindo itu perolehannya untuk yang memilih dia itu terbesar di antara caleg yang terpilih ke Senayan hari ini. Sementara dia tidak bisa dilantik. Itu satu hal. Dia kan tahunya TGB, tidak tahu yang lain. Gitu. Sama misalkan di dapil saya 359 orang yang memilih saya, dia tahunya saya gitu. Nah, hal 359.000 yang memilih saya itu tahunya saya. Dan selanjutnya, praktik yang terjadi dalam sejarah kepemiluan kita pada 99 dan 2004 itu namanya electoral threshold. Semua partai yang memilih, melampaui ambang batas electoral threshold itu boleh masuk ke parlemen asalkan kuota kursinya masih ada. Dia yang tidak memenuhi electoral threshold, dia hanya tidak bisa masuk parlemen dan tidak dia tidak bisa ikut pemilu kecuali berganti nama. Contoh PK Partai Keadilan 99, dia bisa masuk ke parlemen, tetapi 2004 dia harus berganti nama menjadi PKS. Nah, di 99 dan 2004 itu banyak partai-partai dengan kursi-kursi kecil, Baik. tapi dikumpulkan dalam satu fraksi, karena satu fraksi itu harus memiliki kursi yang sama dengan jumlah komisi, misalnya komisi 11. Baik mas dan badai, badai. Dan Minimal 11 kursi. Baik, Mas by the way Selain uh, mengajukan permohonan ke MK, apakah jika nanti akhirnya uh, tetap tidak melanggeng ke Senayan, akan tetap ikut bersuara di luar parlemen agar konstituennya tetap merasa terwakili seperti apa yang akan dilakukan oleh PSI? Ya, seandainya ini kan seandainya lagi-lagi seandainya saya sebenarnya agak malas kalau bicara seandainya gitu. Karena itu masih belum tentu, tapi sebagai partai politik, ya tentu tidak akan bubar. P 3 itu tidak akan bubar, terus akan memperjuangkan aspirasi, khususnya aspirasi umat Islam, sebagaimana kami, partai yang didirikan oleh para ulama ini, untuk terus menjaga eksistensinya. Baik. Pemilu 2029 masih ada, tentu dengan mekanisme dan ketentuan yang baru tentunya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas. Terakhir ke Pak Jaya di. Pak Jaya di sebenarnya seberapa besar efektivitas suara para partai yang bisa dikeluarkan, tapi di luar parlemen akan efektifkah dalam mengawal kebijakan-kebijakan dalam pemerintah yang akan dibuat di DPR, Mas? ya ter, uh, kalau itu tergantung harusnya partai-partai itu kan punya punya jaringan yang jauh lebih baik dibanding gerakan masyarakat biasa kan meskipun uh, apa perannya tetap di luar parlemen tadi seperti dikatakan oleh uh, Kang Yud Kang Dede bahwa uh, untuk mem memperkuat efektivitas kerja partai di tingkat nasional walaupun tidak punya kursi di DPR itu kan mereka bisa menggunakan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki melalui ratusan anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota itu bisa, itu juga salah satu cara untuk melakukan uh, memperkuat ya daya tekan dari partai-partai yang ada di luar parlemen agar aspirasi rakyat yang diwakilkan kepada mereka tetap berlanjut. Nah, tapi saya setuju dengan Mas Awi bahwa pilihan-pilihan uh, itu tergantung kepada kita semua, uh, kepada DPR-nya, kepada negara kita. Tidak ada sistem yang sempurna. Selalu ada perbenturan antara proporsionalitas dengan efektivitas. Selalu itu. Kalau kita mau proporsional murni, ya tidak ada ambang batas sama sekali, gitu. Tapi e, nanti akan dibenturkan dengan persoalan efektivitas. Nah, efektivitas itu ada dua. Pertama, efektivitas partainya di parlemen. Apakah partai itu ketika masuk di parlemen benar-benar bekerja efektif? Nah, itu ada ada cara ngukurnya, namanya effective number of political parties in parliament melalui rumus-rumus ada rumus dari Aren Leppa dan sebagainya. Baik, mas. Nah, yang kedua adalah efektivitas yang disebut oleh Mas Awi tadi, efektivitas di DPR-nya sebagai sebuah institusi. Saya kasih contoh aja. Di 2004, jumlah partai di parlemen itu kalau nggak salah 48 ya. Apa 30 berapa gitu ya, Mas Awi ya? 2004. Eh, sorry. Hmm. Ya, 16-an ya. 16. 16 partai ya. Sebelumnya di 1999 itu sampai 30-an lebih. Nah, partai yang 2004, 16 partai di parlemen ketika diukur dengan menggunakan rumus yang saya sebut tadi, efektivitas partai di parlemennya itu hanya 7,14. Baik. Apa itu artinya? Jumlah partainya 16, tapi secara teori hanya 7 partai yang efektif. Ya. 9 partai itu cuma di parlemen aja tidak efektif mewakili rakyat. Itu kalau menurut ukuran ini. Baik, Mas Yadi. Nah, itu artinya uh, DPR harus benar-benar menghitung ya dalam E, ...nanti untuk pemilu di 2029 ya. sesuai dengan amanat ya. dari putusan MK terakhir ya Mas Jayadi? Ya makanya menurut saya, sedikit aja, makanya menurut saya seperti Kang Dede tadi bilang... ...memang e, DPR ketika merumuskan kembali ini harus betul-betul melibatkan secara komprehensif ya. ...publik, akademisi, hitung-hitungannya parpol parpor di parlemen dan di luar parlemen dan sebagainya... ...supaya ketemu tuh angkanya yang disepakati mau tidak mau nanti kompromi ya. karena tidak ada anu, tidak ada rumusan mutlak baik. ada. Baik. Semoga upaya-upaya yang mungkin mulai bisa dilakukan hingga saat ini bisa membuat pemilu di 2029 nanti akan menjadi lebih baik ya. Terima kasih bapak-bapak ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, ketua DPP PSI Dedek Prayude, dan juga direktur eksekutif lembaga survei Indonesia Jaya Dihanan telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Salam.